guys, kembali lagi di channel YouTube Budi Sahabat Tangerang. Nah guys, seperti biasa ya, kali ini kita mau review salah satu produk yang kita jual di toko Budi Sahabat Tangerang sini ya. Nah guys, kan seperti biasa, mungkin banyak yang bertanya-tanya untuk unit high pressure washer yang high power ini tipe APW 3400. Itu kan memang sudah discontinue ya, memang dari pabriknya sudah tidak produksi. Sekarang sudah ada tipe penggantinya, tipe yang terbaru, lebih mantap lagi, lebih kuat lagi, dan pressure-nya jauh lebih kuat. Nah, kita lihat depan ya, media ya, versi terbaru dari unit high pressure washer merek High Power. Tipenya APW 4400, keunggulannya ya mesinnya lebih besar lagi ya, ini menggunakan engine GX460 atau setara dengan powernya itu 18 HP ya. Lalu untuk pressure-nya dia itu bisa mencapai sampai 4400 PSI ya. Ini yang produk terbaru keluaran dari High Power-nya langsung ya, bekerja sama dengan Budi Sahabat Tangerang. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang produk dari APW 4400 ini ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan buka isi dalamnya. Isinya apa aja sih? Dapatnya apa aja? Aksesoris power dari unit ya. Dan kita jelaskan juga untuk cara pemakaian, cara perakitan, dan cara perawatannya ya. Nah, seperti biasa sebelumnya jangan lupa ya guys, untuk subscribe channel YouTube Budi Sahabat Tangerang. Jangan lupa untuk di like, share, dan bisa komen juga di channel YouTube Budi Sahabat Tangerang ya. Oke, kita lihat sekarang. Siap ya, kita buka kardusnya. Nah guys, sembari lagi dibuka ya isi dalamnya ya. Ini salah satu produk unggulan High Power ya. Ini produk dunia, andalan Indonesia ya. Jadi untuk kualitas, spare part dan service terjamin. Apalagi di toko Budi Sahabat Tangerang, kami langsung menerima servisan untuk sebuah produk yang kita jual dari sini ya. Oke, kita lihat isi dalamnya. Pertama, nah di dalam atasnya ya, tersedia 5 jenis nozzle, tersedia 5 piece nozzle ya, dari yang paling lancip dari 0 derajat, 15, 25, 40, dan ini yang bisa berfungsi untuk chemical nozzle ya. Oke, nah lanjut, sekarang ini ada gun, gun tembaknya ya, model 2-in-1. Jadi kalau mau panjang bisa langsung sambung ya. Ini drapnya. Nah nanti di sini ujung level pin popping tinggal langsung masuk ke nozzle ini ya, tadi ya. Ini kalau mau panjang tinggal langsung colok aja. Nah kalau mau pendek bisa juga ini dilepas, tapi ini dapat power dari unit temple pick coping. Nah ini jadinya segini doang nih, pasang seperti biasa. Nah, ini untuk pegang nanti yang di rangkanya nanti buat tempat selang ya. Nanti kita bantu jelaskan juga, kita rakit. Ini untuk kasur roda. Ada petis teman, lalu buka. Tersedia juga buku manual petunjuknya ya, untuk cara pemakaiannya. Nah, ini ada prosedurnya semua lengkap ya. Tapi nanti kita juga akan membahas untuk cara pemakaiannya ya, dari video Budi Sahabat Tangerang ini ya.
Lalu ada selang hose bawaan dari unit APW 3000 APW 4400 ya. Bertekanan tinggi, sudah tersedia level quick coupling-nya di ujung-ujung ya. Ada bonus corong. Ya. Buat pengisian oli ya. Tersedia juga rodanya versi besar ya. Ini yang kurang besar buat sisi serangkanya. Jadi memudahkan kita untuk memindahkan unit dari high pressure ini. Nah oke, okay. Setelah aksesorisnya sudah kita keluarin semua, sekarang kita keluarin unit mesinnya langsung ya. Ini udah lengkap ya. Nah inilah isi dalam semuanya, dalam dusnya langsung asli bawaan dari unit semuanya ya. Dari toko dia sahabat menjelaskan semuanya unit lengkap, barang baru, dan yang penting garasi resmi ya. Jadi untuk pembelian unit hati-hati, jangan tertarik karena murahnya, tapi yang penting barangnya yang benar ya. Makanya di video ini kita jelaskan ini semua aksesoris bawaan dari unit aslinya langsung. Tidak ada yang kita rubah-rubah, tidak ada yang kita ganti-ganti. Semuanya original, asli ya. Oke, kita jelaskan untuk mesinnya ya. Ini mesinnya dia menggunakan GAC 460 dengan tenaga 18 HP ya, atau 499 cc. Jenis body pumpnya sudah menggunakan jenis body reflex pump ya. Jadi dia powernya juga lebih gede ya. Nah pengisian oli bisa dari sini, bisa dari belakang ya, bisa dari depan, bisa dari belakang. Salah satu aja isinya, mana yang lebih mudah, tapi mungkin lebih gampang di bagian depan ya. Nah untuk pembuangan oli dari sini, pembuangan olinya dari sini ya. Nah ini menggunakan oli mesin bensin seperti motor patak, sama mau merek apa aja boleh. Untuk yang SAE 1040 atau 2040 biasanya, tapi yang untuk bensin ya, isinya kurang lebih sekitar 1,79 liter atau 1,8 lah kurang lebih. Tapi ntar kita cek, kalau misalnya dari mulut bibirnya sudah penuh berarti udah cukup. Jangan terlalu penuh juga ya, karena takutnya kalau terlalu penuh malah bucrat olinya dari filter udara biasanya ya. Jadi secukupnya aja untuk mesin penggantian oli. Kalau tiap hari dipakai mungkin boleh sekitar 2-3 minggu sekali, itu kalau hitungannya tiap hari dipakai ya. Tapi kalau jarang-jarang pakai ya sebulan udah cukup. Tapi lebih bagus perawatan, lebih sering ganti oli, otomatis mesin juga akan lebih awet ya. Lalu ini tangki bensinnya di sini ya. Ini apa menggunakan bahan bakar bensin Pertalite atau Pertamax, bisa juga Pertamax Turbo ya. Tangkinya sekitar 6,5 liter ya. Nah sekarang kita lihat dari body pump AC-nya ya. Ini pengisian oli dari sini ya. Nah kalau lagi mau pakai tutup olinya yang merah diganti dengan tutup oli yang ada breathing covernya. Jadi dia ada lubang hawanya biar nggak cepat panas ya. Nah, isi olinya dari sini. Nah, ini bawaan dari unit, semua body pump sudah ada oli. Cuman kalau untuk pengirim ekspedisi, tetap kita kasih kacanya yang tutupnya yang merah dulu. Nah, ketika nanti untuk pemakaian, ganti tutup oli yang model ada lubang hawanya. Jadi dia biar nggak panas. Ini yang paling penting nih. Masalah sepele, tapi dia penting. Karena kalau pakai tutup oli yang merah, ketika pemakaian unit, body pump-nya cepat panas. Gitu. Untuk buang olinya dari baut tempat ini nih, buka. Baut tempat ini buka, ya.
Nah, ini menggunakan jenis oli SAE 10 murni atau jenis oli Turalik namanya. Dia yang lebih encer dari oli mesin bensin Patak. Jadi yang benar-benar SAE 10 atau jenis oli Turalik namanya. Jadi dia lebih encer lagi. Nah, gantinya itu kalau tiap hari dipakai kurang lebih sekitar 3 bulan sekali. Itu kalau tiap hitungannya tiap hari dipakai. Isinya kurang lebih 400 atau 500 mili udah cukup. Ini ada ukurannya. Nah, di sini ada ukurannya ya. Dari tutup ini semua ukuran segini. Dari bibir tutup oli. Baut ini yang buat buang oli, nguras oli pompa. Jadi buang olinya bisa dari baut bawah, bisa buka dari samping. Mana yang lebih mudah aja? Kalau lebih mudah dari bawah, buka dari bawah. Kalau dari samping gitu. Nah, bagian hisapnya ini yang ada saringan ya. Nah, ini nepelnya sambung pasang sini ya. Dikecengin dratnya ya. Nah, terus sekilas info juga nih ya. Kalau misalnya pas lagi pemakaian mungkin airnya kurang kenceng atau mungkin ada yang terhambat, bisa coba dibuka dulu nepelnya. Karena sini ada bagian hisap. Nah, ini saringannya bisa dibuka sambil dibersihin ya. Ini kadang-kadang suka mungkin ada kotoran menyumbat dalam. Jadi dibersihin dari sini ya. Ini saringannya dicongkel, bisa dibersihin, nanti pasang lagi. Oke. Ini nanti bagian selang buat pasang selangnya ya. Nah, ujungnya kan udah ada koplernya kan, ujung sama ujung. Nah, ini ya. Ini juga langsung udah colok aja ya guys. Nah, selang yang kecil tadi buat selang sirkulasi ya, buat hawa, buat selang sirkulasi hawa. Ya, masukin ke sini. Nah, ini celupin ke ember boleh gitu ya. Atau ke bak perampungan biasanya ya. Oke guys, sekarang kita akan coba peragakan untuk pemakaiannya dan hasilnya seperti apa sih, kekuatannya seperti apa. Jadi kita bisa lihat langsung di sini ya, dengan teknisi unggulan kita Abang Sarnong dari sini, dari Unit Sahabat langsung ya, tim sukses Unit Sahabat ya. Oke, kita tes sekarang. Kita rakit ya. Nah, pertama awal kita rakit buat kaki bawah ya. Selanjutnya pemasangan ini. Nah, dan di sini ada noknya. Kiri kanan ada noknya. Dan di sini pun ada lubang ya buat dudukan nok. Nah, ini tinggal pasin aja. Kayak gini, kalau tekan sedikit. Baru masuk pas. Juga ya, sama ada nok nanti kiri kanan ada nok sama, dan di sini pun ada lubang, kita tinggal pasin. Dan ini hasilnya kayak gini.
pemasangan nepel ya, nepel buat air dari kran buat pengisapan. Ini harus benar-benar ngepres, tidak ada sedikit pun yang netes air dari sini. Kalau ngepres kan ini nggak goyang. Kita kencengin sedikit pakai kunci Inggris. Kita mau ngetes pakai air ini, jangan lupa ya, dibuka dulu, diganti tutupnya pakai yang ini. Ganti sari tutup olinya yang ada hawanya.
mesinnya kita masukkan. Hasilnya good job, bravo. Okay, guys, hari ini kita ada tes langsung ya, unit ya APW 4400 ini. Nah, sekedar info ya guys, ini kan memang bawa dari unit dia belum mendapatkan aksesoris mobilizer atau yang biasa orang bilang sabun salju. Kalau misalnya mau menambah aksesoris ini bisa dibeli juga ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini juga sama, bawa dari iPower-nya langsung ya. Kalau di tipe yang APW 3200 Plus dan 3500 Pro itu biasanya udah dapat. Tapi untuk yang tipe 4400 ini dia belum dapat. Tapi nggak apa-apa, di video ini kita menjelaskan ya. Ini aksesoris mobilizer ini bisa dibeli ya. Nah, nanti kita tes dulu ya, langsung tes digantinya langsung ya. Ya modelnya sama ya, colok juga ya. Ini pengaturan untuk tebal apa enggaknya ya. Yang ini buat kita ya. Buat kita tampolnya. Ah,
Nah guys, nah inilah hasil setelah menggunakan foam lancer ya, sama bawa dari Evo juga aslinya ya, aksesoris foam lancer yang bisa dibeli lagi ya. Tadi kita udah review ya tentang produk high pressure washer APW 4400 ini ya. Dari awal unitnya, untuk aksesorisnya, terus dari cara perakitan, cara pemakaian, dan cara perawatannya ya, lengkap reviewnya dari channel YouTube Ude Sahabat Tangerang ya. Nah guys, bagi Anda yang berminat untuk pembelian unit high pressure ini ya, APW 4400 high power, bisa hubungi langsung nomor kontak Ude Sahabat di nomor di bawah sini 0818 969 879, atau ada juga nomor toko-toko lengkap di deskripsinya channel YouTube Ude Sahabat Tangerang, lengkap juga dengan alamat toko ya. Jadi untuk pembelian di toko Ude Sahabat Tangerang, kita jamin wujud barang baru, aksesoris tetap, dan yang pastinya garansi resmi ya. Jangan takut, kita memberikan kualitas mutu bukan hanya asal laku, kita memberikan bukti bukan hanya sekedar janji. Bersama kami toko Ude Sahabat Tangerang, semuanya bersahabat. Mantap. Face in your face.